Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Satu hal yang sudah aku ubah di sana, yaitu jika kalian mati di dalamnya, maka kalian akan benar-benar mati di dunia nyata. Dan jika kalian tidak bisa bertahan dan pada akhirnya kalian menyerah, maka kalian juga akan mati di dalamnya, ucap Lin Tian dengan tersenyum jahat. Mendengar penjelasan itu, wajah semua generasi muda dan bahkan orang yang ikut menonton pun seketika saja berubah. Mati di dalam sana, itu sama dengan mati di dunia nyata. Dan bahkan bila menyerah pun, mereka akan tetap mati. Ujian macam apa ini? Bukankah itu sangat kejam? Ucap penonton. Para pemimpin, kali ini aku telah benar-benar mengubah total formasi di sana, dan tidak seperti yang kita diskusikan sebulan yang lalu. Kali ini, apa yang aku katakan adalah nyata, ucap Lin Tian dengan wajah serius. An Er, maksudmu jika mereka mati di dunia itu, maka mereka akan benar-benar mati di dunia nyata. Dan bahkan jika mereka menyerah di alam sana, maka mereka juga akan mati. Bukankah itu cukup kejam? Ucap Lin Dong dengan agak tidak setuju dengan rencana Lin Tian. Sekarang dunia ini dalam krisis, dan kita tidak butuh orang-orang yang lemah. Daripada mereka mati memalukan di medan perang, lebih baik mereka mati di dunia itu. Jawab Lin Tian yang bahkan tidak peduli dengan apa yang dikatakan Lin Dong. Tapi kan, di saat Kaisar Api juga akan berbicara, dan Lin Tian segera mengangkat tangannya. Itu pertanda bahwa, kalau dia tidak ingin mendengar apapun lagi dari mereka. Kalian ingin aku menjadi pemimpin ujian ini, tapi kalian juga yang tidak menyetujui rencanaku ini. Apakah kalian pikir aku suka diatur-atur semudah itu? Ucap Lin Tian dengan marah. Semua pemimpin tidak bisa menjawab, karena apa yang dikatakan Lin Tian itu benar. Sebulan yang lalu, mereka meminta Lin Tian untuk menjadi pemimpin dalam acara ini. Namun sekarang, mereka malah yang menolak apa yang akan dilakukan Lin Tian. Apakah kalian takut jika generasi muda kalian tidak dapat bertahan? Apakah kalian tidak percaya dengan mereka? Tanya Lin Tian dengan marah. Namun, tidak ada satupun yang menjawabnya kali ini. Dan bahkan, Lin Dong pun hanya bisa menghela nafas. Dia tidak tahu semuanya akan jadi begini, dan dia tidak menyangka kalau Lin Tian akan berpikiran seperti ini. Dalam pandangan sebagai ayah, dia tentu saja sangat bangga. Tapi jika itu dari sudut pandang Master Sekte Seni Bela Diri, dia tentu saja tidak ingin generasi mudanya mati sia-sia di pertandingan ini. Sudahlah, aku akan memberikan mereka kesempatan. Ucap Lin Tian. Dengan lambaian tangannya, muncullah sebuah token kecil di hadapan seluruh generasi muda, yang akan ikut dalam ujian itu. Lalu, mereka melihat token itu dengan wajah yang tidak mengerti. Aku akan memberikan kalian pilihan. Jika kalian ingin ikut ujian ini, maka ambillah token di depan kalian. Tapi jika kalian tidak ingin ikut ujian, maka keluarlah dari arena ini, ucap Lin Tian. Dalam waktu 5 menit kalian tidak mengambil token di hadapan kalian, maka kalian dianggap gugur. Dan jadilah sampah selamanya setelah itu, ucap Lin Tian dengan senyum mengejek. Melihat Lin Tian mengejek mereka, semua generasi muda itu menggertakkan gigi mereka. Lin Jiali dan dua gadis lainnya, mereka adalah yang pertama mengambil token itu dengan wajah malas. Lalu mereka langsung dikirim ke dunia yang ada di langit, dan seketika membuat wajah semua generasi muda berubah kaget. Wah, aku juga lupa mengatakan kalau hadiahnya juga berubah. Di dalam istana itu ada artefak dan senjata tingkat dewa, namun sayang jumlahnya hanya ada 10. Dan ada juga beberapa pil di dalam istana tersebut sebagai hadiah, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Apa maksudmu?
Tanya salah satu generasi muda yang tertarik dengan hadiah yang dikatakan Lin Tian. Maksudku adalah, barang itu hanya 10, dan kalian yang bisa mengambil hadiah itu. Untuk orang yang pertama sampai istana, mereka akan dapat memilih hadiahnya sendiri, jelas Lin Tian. Tak berselang lama setelah Lin Tian selesai berbicara, hampir semua generasi muda itu langsung menggenggam erat token di hadapan mereka. Wajah mereka tidak ada terlihat takut akan kematian lagi, karena mereka hanya memikirkan hadiah yang membuat mereka sangat tergiur. Bahkan setelah itu semuanya ikut masuk, dan tidak ada yang tidak masuk karena tergiur oleh hadiah tersebut. Manusia memang takut dengan kematian, tapi mereka juga bisa menjadi gila dengan harta. Meskipun mereka tahu, bahwa itu akan membuat mereka mati, ucap Lin Tian dengan tersenyum tak berdaya. Bukan hanya dia saja, tapi semua pemimpin di sana juga tak bisa apa-apa. Karena memang manusia rela bertaruh dengan hidup mereka, asalkan mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Meskipun itu dewa, monster, iblis, dan makhluk lain di dunia dewa sekalipun, sifat haus akan sesuatu itu tetaplah ada, dan hanya bentuknya saja yang berbeda-beda. Wah, aku juga lupa, batas waktu di dalam sana hanyalah 3 bulan saja, dan mereka akan keluar jika sudah tersisa 1000 orang saja, ucap Lin Tian dengan tersenyum tak peduli. Penonton di sana pun tak berdaya dengan penampilan Lin Tian, karena itu sudah jelas kalau pemuda ini bukan hanya kuat, tapi dia juga cerdas, kejam, dan bahkan tegas. Mungkin kali ini di dalam pikiran orang yang hadir di sana, pasti akan ada banyak korban dari pertandingan generasi muda ini. Tapi juga mungkin akan ada beberapa jenius luar biasa lagi yang sangat dibutuhkan oleh dunia dewa akan muncul. Baiklah, mari kita lihat dan tunggu saja, ucap Lin Tian sambil duduk di bangku di samping Lin Dong. Heh keponakan, apakah benar mereka akan mati bila mati di sana? Tanya Kaisar Chu. Tentu saja, aku telah mengubah beberapa formasi di sana, karena aku sedikit marah dengan apa yang mereka lakukan kepadaku, jawab Lin Tian dengan santai. Hanya karena itu kamu mengubah ujian ini? Tanya Kaisar Api dengan wajah jelek. Tentu saja, tapi itu tidak sepenuhnya, karena ada beberapa hal, jawab Lin Tian sambil tersenyum. Lalu dia tidak ingin mendengar apapun lagi dari pertanyaan orang-orang itu, dan Lin Tian mulai memejamkan matanya di kursi itu dengan malas. Akibatnya, orang-orang di sana tidak memandang Lin Tian lagi, tapi melihat ke arah dunia buatan tersebut dengan serius. Di dalam dunia tersebut, semua generasi muda telah masuk ke dalam sana. Dan di saat mereka tiba di dunia itu, seketika saja tekanan yang kuat langsung menekan mereka. Tekanan itu membuat diri mereka sangat susah untuk berdiri, bahkan yang terlemah dari mereka pun tidak bisa berdiri, dan hanya bisa mencoba untuk merangkak ke arah istana tersebut. Hal yang lebih tidak disangka mereka adalah, kalau istana yang mereka lihat dari luar tadi cukup dekat, tapi ternyata sangat jauh dari tempat mereka sekarang. Sial, apakah orang itu bercanda? Bagaimana bisa kami menuju istana tersebut dengan tekanan seperti ini? Ucap salah satu pemuda dengan marah. Di belakangnya ada seorang pemuda yang berusaha untuk berdiri, dan menggunakan kekuatannya. Tapi sayangnya, dan, boom! Tiba-tiba saja dari belakang mereka salah satu pria meledak, dan darah serta daging pria itu bertebaran ke segala arah. Sampai-sampai, ledakan itu membuat beberapa orang ternodai dengan darah pria yang meledak tersebut. Wajah semua pemimpin juga berubah ketika melihat itu. Mereka awalnya tidak percaya, kalau apa yang dikatakan Lin Tian itu benar. Tapi sekarang sudah jelas, kalau Lin Tian benar-benar telah mengubah formasi dan ujian kali ini. Dia benar-benar mati. Ucap salah satu pemuda yang berada di dekat pria yang meledak tersebut. Kaki,
Tangan, serta seluruh tubuh pemuda itu gemetar karena takut, saat dia melihat apa yang terjadi di depan matanya. Tidak hanya dia saja, bahkan yang lain juga berkeringat dingin dengan apa yang mereka lihat. Aku tidak bisa merasakan kehidupan pemuda itu, ucap Kaisar Chu dengan wajah kaget. Dia memandang Lin Tian dengan tatapan tidak percaya, karena orang itu benar-benar mati. Bahkan bukan dia saja, Lin Dong dan juga Kaisar Api bisa merasakan kalau pemuda itu benar-benar mati. Oh iya, aku juga lupa memberitahu mereka. Kalau ujian pertama ini adalah ketahanan tubuh. Di sana, kultivasi atau energi tidak boleh digunakan. Jika mereka menggunakan energi, maka mereka akan meledak seperti pemuda tadi, ucap Lin Tian sambil membuka satu matanya, lalu menutup matanya lagi. Ini, semua pemimpin dan penonton di sana tidak dapat berkata apapun. Itu sudah jelas kalau Lin Tian bisa mengatakannya tadi sebelum generasi muda itu masuk, tapi dia sengaja tidak mengatakan itu agar ada generasi muda sebagai contoh nyata secara langsung. Nah, ini terlalu kejam bukan? Ucap salah satu pemimpin kerajaan yang melihat Lin Tian dengan marah, dan tidak peduli lagi dengan status Lin Tian. Cih, kejam ya? Menurutku ini bukanlah hal yang kejam, tadi aku sudah meminta mereka untuk memilih, tapi kamu tahu sendiri kan pilihan mereka. Jadi, kalian jangan menyalahkan aku karena kejam. Balas Lin Tian dengan malas. Kamu, raja tersebut tidak dapat membalas jawaban Lin Tian, karena kalau tadi generasi muda tersebut telah diberikan pilihan, dan bahkan Lin Tian juga telah memberikan token untuk menyelamatkan mereka jika ingin menyerah. Bang bang bang, dari langit di dalam dunia tersebut, semua orang di luar sana kaget melihat apa yang terjadi. Di sana ada lebih dari 10 orang yang meledak lagi, karena menggunakan energinya di dunia tersebut. Hanya dalam beberapa saat saja, itu sudah ada lebih dari 10 orang yang mati, dan sekarang batas ujiannya ada selama 3 bulan. Berapa banyak orang yang akan mati, dan ini baru ujian pertama. Pria yang kejam, ucap salah satu kultivator yang menonton itu semua. Di sampingnya, orang-orang yang mendengar itu hanya mengangguk setuju, dengan apa yang dikatakan kultivator tersebut tentang Lin Tian. Bang bang, makin banyak para murid yang meledak karena ujian pertama tersebut, dan itu membuat wajah beberapa pemimpin sangat jelek, sebab di antara yang mati itu adalah murid dari mereka. Tapi para pemimpin tersebut tidak dapat memprotesnya, karena sebelumnya mereka memang sudah menyetujui kalau Lin Tianlah yang memimpin acara ini. Bahkan jika mereka protes, apakah mereka bisa melawan pemuda ini? Bahkan leluhur mereka pun, itu tidak akan dapat melawan pemuda ini. Bang bang, beberapa generasi muda mulai meledak lagi, dan itu membuat semua generasi muda sudah dipenuhi dengan keringat dingin. Dan ada juga beberapa dari mereka yang langsung keluar, dengan cara menghancurkan token yang diberikan Lin Tian, karena mereka sudah tidak tahan dengan semua yang dia lihat. Baru sebentar saja sudah segini yang mati, bahkan ada beberapa murid yang menyerah dengan ujian ini, ucap Lin Tian dengan wajah malas. Cerita berpindah di suatu tebing. Krekek krekek. Hahaha, sebentar lagi. Kaisar Harimau, kamu tunggu saja. Ucap teriakan dari bawah tebing tersebut. Seseorang yang duduk di atas agak jauh dari tebing tersebut membuka matanya, lalu dia melihat ada sedikit retakan di depannya. Pria itu berdiri, dan langsung terbang masuk ke dalam retakan tersebut dengan cepat. Dia langsung turun ke bawah tebing itu dengan santai, dan kemudian dia sampai di bawah. Matanya penuh dengan rasa kaget, dan juga penuh dengan kesenangan. Karena pasalnya, apa yang dia cari dan coba lepaskan, memang benar itu memiliki hal yang sesuai dengan harapannya. Siapa kamu? Tanya salah satu kepala monster itu sambil menatap Dewa Api Iblis. Aku dulunya dipanggil sebagai Dewa Api Iblis,
dan merupakan salah satu dewa penguasa di dunia bawah, jawab dewa api iblis. Oh, lalu apa yang membuatmu ke sini? Dan jika aku lihat, kekuatanmu hanya berada di setengah langkah ke alam dewa ilahi, ucap kepala naga itu. Aku ingin bekerja sama denganmu untuk membunuh Kaisar Harimau dan saudaranya. Apakah kamu mau? Tanya Dewa Api Iblis. Kaisar Harimau katamu? Seru kepala tersebut, lalu yang lain juga langsung bangun saat mendengar nama Kaisar Harimau dari Dewa Api Iblis. Bagaimana menurutmu? Jika kamu mau, aku yakin kita dapat menghancurkan dunia ini serta Kaisar Harimau. Ucap Dewa Api Iblis. Apakah bantuan yang dapat kamu berikan kepadaku? Tanya kepala naga yang ada di tengah kepala lainnya. Kebebasanmu dari sini, dan juga ada sebuah teknik yang mungkin kamu akan tertarik. Karena teknik ini pernah dipakai oleh Kaisar Harimau dan saudaranya, jawab Dewa Api Iblis. Hahaha, teknik yang dipakai Kaisar Harimau ya. Baiklah, aku ingin melihat dulu apa tekniknya. Ucap kepala naga tersebut dengan senang. Dewa Api Iblis lalu menceritakan rencananya kepada monster berkepala sembilan tersebut, dan setelah mendengarkan hal itu, sembilan kepala itu berteriak ke langit. Mengaum, hahaha, Kaisar Harimau, hari aku keluar adalah hari di mana kamu akan mati. Ucap salah satu kepala monster itu. Dewa Api Iblis dengan puas tersenyum melihat kemarahan naga berkepala sembilan tersebut, dan dia kemudian menerangkan, teknik yang dipakai Kaisar Harimau kepada monster naga berkepala sembilan itu. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Dewa Api Iblis, wajah kesembilan kepala naga terlihat sangat manis. Mereka tersenyum senang dengan teknik tersebut, karena dia yakin kekuatan mereka akan meningkat jika mengikuti hal tersebut. Mengaum, hahaha, bagus-bagus, mari kita mulai pelatihannya, karena butuh waktu lagi untuk menghancurkan formasi ini, ucap kepala naga. Mari kita mulai, ucap Dewa Api Iblis yang juga tersenyum, karena rencananya telah berhasil. Dan, boom, mengaum, bang. Keduanya mulai berlatih sambil membongkar formasi di tebing tersebut dengan tenang, dan pelatihan mereka juga bukan pelatihan biasa. Karena jika dilihat dari senyum dari Dewa Api Iblis, itu bisa membuat orang berpikir kalau Dewa Api Iblis ini sedang merencanakan sesuatu yang besar. Hehehe, mari kita lihat, bagaimana pemuda itu bisa menghadapi bencana kali ini, ucap Dewa Api Iblis di dalam hatinya dengan wajah puas. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.